Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, malam ini tanggal 22 Oktober 2022. Kami selepas salat maghrib dan sekalian melihat-lihat juga menikmati jalan-jalan di Kota Banda Aceh. Khususnya sekarang kita menuju ke Ulele dari Blang Padang. Jalanan terang dengan berbagai lampu jalan. Kita lihat sebelah kiri juga banyak toko-toko. Pantai Ulele sekarang setelah lebih kurang 11 tahun yang lalu dihantam tsunami dahsyat. Namun kini pelan-pelan pantainya sudah tertata kembali, juga menjadi destinasi wisata, salah satu tempat wisata di Aceh. Ulele, sebuah kampung di Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, kini sudah ramai dikunjungi kembali oleh wisatawan, baik domestik ataupun mancanegara, yang juga merupakan jalur menuju lokasi wisata Pulau Weh, Sabang. Sambil menikmati perjalanan di malam hari, sedikit kita bercerita, yaitu pada sore hari, di sepanjang pantai sudah dibentuk untuk wisata pemandian anak yang dibatasi dengan batu-batu penghambat atau penghancur ombak di sepanjang jalan sampai ke pelabuhan. Sementara di sore hari juga kita bisa menyaksikan di kiri kanan jalan penjual-penjual kuliner. Misalnya kita bisa menikmati rujak Aceh, kelapa muda, jagung bakar, dan lain-lain yang juga menambah keasikan tersendiri bagi masyarakat yang lalu lalang untuk jalan-jalan sore dan menikmati kuliner. Mari ikuti perjalanan kami terus ya. Kita sambil melihat lampu-lampu jalan. Terima kasih. Kita lihat sendiri, Bapak Ibu, bagaimana suasana indahnya, pernak-pernik lampu, dan perjalanan mobil motor yang sangat ramai, dan di sebelah kiri kanan jalannya penuh dengan bangunan yang indah, lampu-lampu indah. Ini warung-warung sangat ramai dan indah semua lampu-lampu jalannya. Nah, ini ada permainan anak di sebelah kiri. Mari terus kita saksikan bersama.
luar biasa sudah. Kota Banda Aceh. Perjalanan ke Ulele di malam hari. Inilah suasananya. Kita bisa melewati kafe gede, kopi di kiri dan kanan jalan. Jadi agak kain sih. Kerja apa kamu nonton lah? Ada pemain belum? Gua buat tak dulu berdingan. Tuk udah tak pernah pernah. Naya. Biasa aku jaga, aku tarik dia tak pernah ganggu kan? Ni apa dia? Lampu je tak tahu. Ha? Lawi ya. Restoran. Ya, laut. Kapai tang. Kapai ya. Kapai. Good. Ini yo anjung ada kafe. Oh, kafe ya, Ivan. Kafe. Ya udah barat, no. Ya kalau kita pak bang pe, kan pak Ivan dong. Jadi bau saya tidak usah bang. Meli ada kubur kubur rosak kan, dia ada asna. Eh, pak di, kudu udah ada tiga pak pak ya. Maaf ya Bapak Ibu sekalian, sambil melihat dan mendengar cerita kami, sekarang kita sama-sama menyaksikan saja suasana malam di sepanjang perjalanan kita ke Pantai Ulele. Terima kasih ya telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Bapak Ibu, kita sudah sampai di pembatas Ulele, kita belok jadi ke depannya pelabuhan menuju Sabang. Ini kita putar kembali ke Kota Banda Aceh, juga masih suasana rame dan banyak lampu jalan. Sekarang kita melewati tempat permainan anak. Ini juga masih rame.